Shalom pemirsa, kita bertemu lagi dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, di mana buku ini diambil tulisannya Ellen G. White. Dan buku ini sudah ditulis untuk kita mempelajarinya, di mana pada tahun 1892 Nyonya Ellen G. White memanggil, dia memanggilnya atau dia memanggil Tuhan sebagai batu teruji. Ya mungkin karena tantangan yang dihadapi ketika dia tinggal di Australia untuk sementara waktu, sehingga dia memanggil Tuhan sebagai batu teruji karena dia menaruh semua beban dia kepada Tuhan. Dia memberikan semua kehidupannya untuk Tuhan, sehingga Tuhan mengilhamkan kepada dia untuk menuliskan buku-buku ini untuk kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Jadi dalam buku-buku ini menuliskan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, serta dialah yang memikul akan beban besar kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Jadi marilah kita serahkan hidup kita kepadanya, karena dia adalah pusat daya tarik yang agung untuk kehidupan kita masing-masing. Jadi marilah kita menyerahkan kehidupan kita semuanya kepada dia, karena dia adalah Yesus yang nama di atas segala nama, yang harus kita jadikan sebagai perantara yang agung. Bacaan kita kali ini judulnya Tabib Ilahi. Ayat intinya terambil dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Kristus memiliki semua kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah tabib agung yang harus kita panggil ketika kita menderita penyakit jasmani atau rohani pun, ataupun rohani. Atas angin dan ombak dan atas manusia yang dirasuki setan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kendali mutlak. Kendalinya, kepadanya telah diberikan kunci maut dan neraka. Kerajaan dan kekuasaan dibuat tunduk kepadanya, bahkan saat dalam kehinaannya. Baik, pelajaran kita adalah tabib ilahi. Kalau kita kembali membaca akan ayat intinya, kita kembali, ayat inti ini seringkali digunakan buat orang yang sedang sakit. Kita menguatkannya dengan ayat-ayat ini, di mana kita menguatkannya, kita mengatakan bahwa sebab Tuhan datang untuk kesembuhan baginya. Tuhan datang untuk mengobati luka-luka yang sedang kita alami. Itulah firman Tuhan yang seringkali kita ucapkan buat orang-orang yang sedang terbaring sakit. Dan juga Kristus juga memiliki semuanya, semua kuasa. Mau di surga, mau di bumi, semuanya ada kuasanya. Jadi dialah adalah tabib yang agung yang harus kita panggil di saat kita menderita jasmani ataupun rohani. Jadi kita diajak kembali pada saat kita sedang menderita dalam jasmani kita, dalam rohani kita, marilah kita panggil Tuhan, karena dialah yang akan memberikan kita kelegaan itu. Atas angin dan ombak dan manusia yang dirasuki setan, dia menunjukkan bahwa dialah yang memiliki kuasa mutlak. Jadi Tuhan melakukan sesuatu pada orang yang meminta untuk ditolong. Jadi pada saat kita meminta kepadanya untuk menolong kita keluar dari penyakit jasmani, penyakit rohani, maka dia akan menolong kita, karena dia adalah orang yang memiliki kendali mutlak atas kehidupan kita masing-masing. Jadi dia itu sudah memiliki kerajaan dan kekuasaan yang sudah dibuat tunduk kepadanya, bahkan pada saat kehinaannya pun dia tetap menguasai akan semua yang ada di bumi dan juga yang ada di surga. Mengapa kita tidak memiliki keyakinan yang lebih besar kepada tabib ilahi? Sebagaimana dia bekerja untuk orang lumpuh, demikian juga dia bekerja hari ini untuk mereka yang datang kepadanya untuk kesembuhan. Sangat besar
kebutuhan kita untuk memiliki lebih banyak iman. Saya khawatir karena saya memiliki kurangnya iman di antara umat kita. Kita perlu datang langsung ke hadirat Kristus, percaya bahwa Dia akan menyembuhkan kelemahan fisik dan rohani kita. Jadi ini memberikan kita pelajaran baru lagi. Dikatakan bahwa mengapa kita tidak yakin kepada Tuhan yang lebih besar, kepada tabib ilahi itu, atau kita tidak yakin kepada Dia yang menciptakan kita, sebagaimana Dia sudah memiliki kekuasaan yang di surga maupun di bumi, Dia sudah mengetahui semuanya. Kita harus tahu bahwa sebagaimana Dia bekerja untuk orang lumpuh, demikian juga Dia akan bekerja hari ini untuk mereka yang datang kepadanya untuk meminta kesembuhan. Jadi bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan orang yang lumpuh, dan hari ini juga kalau kita datang untuk meminta kepadanya demi kesembuhan akan rohani kita dan juga kesembuhan jasmani kita, maka Dia juga akan memberikan kesembuhan itu kepada kehidupan kita masing-masing. Sangat besar kebutuhan kita untuk memiliki lebih banyak iman. Jadi pada saat kita sedang lemah iman kita, kita sedang lemah akan kerohanian kita, dan juga kita sedang terbaring sakit, marilah kita gunakan iman kita untuk meminta kepada Tuhan. Karena melalui imanlah kita dapat dipenuhi kebutuhan akan kesembuhan kita masing-masing. Jadi kita diajarkan lagi untuk bisa menggunakan iman yang kita punya. Jangan pada saat kita sakit saja kita menggunakan iman itu, tetapi pada saat kita tidak sakit juga iman itu harus kita gunakan, kita kembangkan supaya kita lebih yakin lagi kepada Tuhan yang lebih besar itu. Saya khawatir karena saya melihat kurangnya iman di antara umat kita. Kita perlu datang langsung ke hadirat Kristus, percaya bahwa Dia akan menyembuhkan kelemahan fisik dan rohani kita. Jadi seringkali kita khawatir akan iman kita sendiri. Kita merasa kita kurang iman. Tetapi kita tahu Tuhanlah yang pemberi iman itu. Maka kita harus datang langsung ke hadirat-Nya dan percaya Dia akan menyembuhkan kelemahan fisik kita dan juga kelemahan rohani kita untuk kita lebih bertumbuh lagi dekat kepada-Nya. Kita terlalu tidak beriman. Oh betapa saya berharap dapat memimpin umat kita untuk beriman kepada Tuhan. Mereka tidak perlu merasa bahwa untuk menjalankan iman mereka harus ditempa ke dalam keadaan yang sangat bergairah. Yang harus mereka lakukan hanyalah mempercayai firman Tuhan, sama seperti mereka mempercayai perkataan satu sama lain. Dia telah mengatakannya dan Dia akan melakukan firman-Nya, bersandar dengan tenang pada janji-Nya karena Dia bersungguh-sungguh dengan semua yang Dia katakan. Katakanlah, Dia telah berbicara kepadaku dalam firman-Nya, dan Dia akan memenuhi setiap janji yang telah Dia buat. Janganlah menjadi gelisah, percayalah sepenuhnya. Firman Tuhan itu benar, berlaku selayaknya Bapa surgawi, Anda dapat dipercaya. Jadi, ini kembali lagi terus mengingatkan kepada kita bahwa kita terlalu tidak beriman, atau kita seringkali menggunakan akan diri kita sendiri tanpa kita menggunakan iman yang Tuhan berikan itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa seringkali kita berharap untuk dapat memimpin umat Tuhan untuk beriman, tetapi kita sendiri tidak memiliki iman. Kita sendiri tidak memiliki apa-apa untuk dapat memimpin itu. Sehingga pada saat kita memimpin ke jalan yang tidak benar. Jadi marilah kita meminta kepada Tuhan untuk kita beriman dulu, baru kita berharap untuk bisa memimpin orang yang ingin untuk kenal akan Tuhan. Mereka tidak perlu merasa bahwa untuk menjalankan iman harus ditempa dalam keadaan yang sangat bergairah. Jadi seringkali orang berpikir bahwa berjalan bersama dengan Tuhan akan mulus perjalanannya. Tetapi kita ingat seperti di lagu menyatakan bahwa dengan Tuhan tidak ada jalan yang lurus saja, tetapi ada gelombangnya. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan tidak selalu senang saja, tetapi ada sedihnya juga. Tetapi kita percaya bahwa melalui itu kita dapat belajar untuk
lebih sungguh-sungguh lagi, kita lebih dekat kepada Tuhan untuk kita pelajari bagaimana iman yang harus kita gunakan kepada Dia itu adalah iman yang sungguh-sungguh. Yang harus kita lakukan hanyalah mempercayai firman Tuhan sama seperti mereka mempercayai perkataan satu sama lain. Jadi kita diajarkan bahwa kalau kita ingin untuk memiliki iman, berarti kita percaya kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh seperti kita percaya kepada kata sesama-sesama kita yang ada di dekat kita. Seringkali kita mendengarkan gosip, kita lebih percaya daripada kita mendengarkan akan firman Tuhan yang seringkali menempa hidup kita. Sehingga kita lebih mendengarkan sesuatu hal yang duniawi daripada firman Tuhan itu sendiri, sehingga kita tidak memiliki iman yang kuat untuk kita bertumbuh. Dia telah mengatakan dan Dia akan melakukan firman-Nya. Bersandarlah dengan tenang pada janji-Nya, karena Dia bersungguh-sungguh dengan semua yang dikatakan. Katakanlah, Dia telah berbicara kepada firman-Nya, dan Dia akan memenuhi setiap janji yang dibuat. Jangan gelisah, percaya sepenuhnya, firman Tuhan itu benar. Berlaku selayaknya Bapa surgawi, Anda dapat dipercaya. Jadi janji Tuhan sangat menarik untuk kita, bahwa dengan kita percaya kepada firman-Nya, maka setiap apapun yang dikatakan, kita harus lakukan sesuai dengan firman yang sudah difirmankan untuk kehidupan kita. Kita harus bersandar kepada-Nya, kita harus percaya akan janji-janji yang telah Dia sudah buat. Karena melalui itu, kita tidak akan gelisah, dan kita akan percaya sepenuhnya. Karena firman itu benar, berlaku selayaknya Bapa di surga yang kita percaya. Ini adalah ajakan untuk kita semua. Marilah kita percaya kepada setiap apapun yang Tuhan sudah firmankan kepada kita. Karena pada saat kita percaya kepada-Nya, kita sedang menaruh harapan kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada yang hidup untuk diri sendiri. Dalam pekerjaan Tuhan, setiap orang diberi posisi dan tugasnya masing-masing. Persatuan semua memperkuat pekerjaan masing-masing. Ketika iman dan kasih serta kesatuan gereja tumbuh semakin kuat, lingkaran pengaruh mereka meluas. Dan mereka selalu mencapai batas terjauh dari pengaruh ini, secara terus-menerus memperluas kemenangan salib. Selected Message, buku 1, halaman 83 dan 84. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat mempraktikkan iman dan kepercayaan penuh pada tabib ilahi surga? Situasi apakah yang paling membuat saya menjadi tidak percaya kepada Yesus? Baik, di akhir pelajaran kita dikatakan bahwa tidak ada hidup untuk diri sendiri, atau kehidupan kita sekarang bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana untuk kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi terang buat sesama-sesama kita. Sehingga dalam pekerjaan Tuhan, setiap orang diberi posisi dan tanggung jawab masing-masing atau tugas masing-masing. Jadi kita diberikan tugas untuk diri kita, tetapi bukan untuk kita lakukan diri kita saja, tapi kita bisa melakukan itu supaya bisa menjadi terang buat orang-orang di sekeliling kita. Persatuan semua memperkuat pekerjaan masing-masing. Ketika iman dan kasih serta kesatuan gereja tumbuh semakin kuat, lingkaran pengaruh mereka meluas. Dan mereka selalu mencapai batas terjauh dari pengaruh ini, secara terus-menerus memperluas kemenangan salib. Jadi kita kembali diajak bahwa dengan pekerjaan kita masing-masing, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita memiliki persatuan untuk memperluas akan pekerjaan Tuhan, maka kita juga harus memperkuat akan pekerjaan kita. Sehingga dengan iman dan kasih itu, kita memiliki kesatuan, sehingga gereja ini akan tumbuh semakin kuat, dan di mana kita akan memberikan pengaruh di dalam lingkaran gereja itu, sehingga itu menjadi luas. Dan pada saat sudah luas di situ, kita harus mencapai batas terjauh pengaruh ini, sehingga terus-menerus kita perluas untuk kemenangan salib sendiri. Jadi bagaimana kita dapat mempraktikkan ini untuk menjadi lebih percaya kepada tabib ilahi itu? Jadi kita kembali lagi, bagaimana untuk kita bisa mempraktikkan itu, dan situasi apakah yang harus kita lakukan? Marilah kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa lakukan pada saat
situasi itu ada di depan kita. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.